Halo semua, jumpa dengan saya Adesa Prahenda di sini di autos.id. Kali ini kami berkunjung ke salah satu bursa mobil bekas paling besar di Depok, yaitu Sobon Auto. Nah, kita lihat mobil apa aja ada yang di sini nih. Menarik bukan? Pasti kalian nunggu nih mobil yang apa yang kalian pengen kita review nih ya. Si penasaran bukan mobilnya apa nih yang ada? Ayo kita lihat dulu yuk, silakan. Yuk. Nah, kali ini kita sudah berada di Sobon Auto. Nah, kebetulan sama dengan Pak Haji Andi ya. Iya, siap, Om. Ya. Pak Haji, boleh tahu nih, ada apa aja sih mobil yang sekarang ada di Sobon Auto nih kebetulan? Sobon kalau Auto di 2. Sobon Auto itu macam-macam mobilnya. Ada yang 20 jutaan, ada yang 30, ada yang 50-an, ada yang di bawah 100 banyak. Banyak ya? Banyak. Nah, kebetulan kita mau cari mobil yang harganya 50-an juta ke bawah nih, Pak Haji. Boleh, boleh. Di sini banyak, di Sobon 1 juga banyak. Banyak ini kan ya? Sobon 2 nih. Sobon 2 nih. Nah, Sobon 2 ada apa aja nih di sini, Sobon Pak Haji? Sobon 2 ada Kijang. Tahun 2003, tapi Matic LGX. LGX ya? Matic LGX? LGX Matic. Wow. Pajaknya hidup, bulan 9. Huh? Mobilnya masih bagus, nggak usah dandan lagi kalau ini. Dandan lagi ya? Nah, harganya berapa, Pak? Cat-catnya nggak usah dandan, dalaman juga nggak usah dandan. Pajak juga aman. Aman. Ini kita buka harga di agak tinggi nih, karena kondisinya bagus, 75. Bagus. 75 ya? 75. 75 juta ya? 75 juta. 5 juta udah Matic loh, ya. LGX ya? Makanya bisa dibilang Matic jarang sih barangnya. Jarang ya barangnya ya? Langka, rare, tapi harganya murah, terjangkau ya, banget ya, betul banget ya. Nah, kalau boleh tahu lagi, ada lagi nggak Pak Haji yang murah lagi? Yang murah ini saya kasih paling CR-V dong. CR-V ya? CR-V tahun 2003. 2003 ya? Iya, ini saya kasih harga murah, 55 juta. 55 juta ya? Iya, pasarnya masih 70-an. 70-an? Kita buka 55 kata pajaknya mati. Pajak mati? Pajak matinya berapa tahun? 2021, itu pajaknya hasil mati hampir 10 jutaan. 10 jutaan ya? Iya, jadi kalau mau 65 pajak hidup, 55 pajak mati. Pajak mati ya? Tapi nanti kalau serius nanti mau cek, seneng mobilnya kita kurangin lagi harganya. Oke deh, dan pastinya harus datang ke sini ya? Main aja dulu. Main aja dulu ya? Banyak pilihannya. Iya. Nah, jadi nanti kalau mau nyari, mau konsultasi dulu punya dana sekian, dapat iya, keluarga, nanti arahin mobilnya apa. Iya. Langsung aja datang ketemu Pak Haji. Main ya. Aja kesini, main. Sini main dulu ya. Terami dulu ya. Oke, kita jalan dulu Pak Haji. Ya, kita kemana nih? Nah, Pak Haji, sekarang kita ada di sedan nih ya. Nah, kebetulan ini sedannya apa sih Pak Haji? Kebetulan? Ini Toyota Corona Twin Cam, Om. Twin Cam. Tahun 91 Matic. 91 Matic. Wow. Nah, ini minusnya, ini harus ngerapiin nih, bempernya. Bempernya? Bempernya aja. Bempernya aja ya, Pak Haji. Itu paling kalau mau terima rapi juga kita bisa dandanin juga. Dandanin juga, terima rapi ya. Iya. Harganya berapa nih, Pak Haji? Harganya saya kasih 23 juta. 23 juta? Iya, 23 juta aja. Buset, tuh. 23 juta buat sedan kayak gini loh, Corona. 23 juta, yang punya budget-budget 20 jutaan, pengen pakai sedan yang Matic ya ini. Sedan Matic ini ya? Maticnya masih bagus, Pak Haji? Maticnya masih responsif semua sih. Responsif semua? AC juga masih dingin. Di seumuran saya ternyata iya, ya. Iya, mobil Motoba ini. Motoba, real Motoba ya. Nah, kita lihat sebelahnya kalau nih. Kalau ini ada New Corolla tahun 98. 98? Iya, ini New Corolla tahun 98. Ini transmisinya manual. Transmisi manual? Manual. Warna putih ya, Pak Haji? Warna putih dari pertama putih, ini minusnya pajak aja, Om. Pajak aja ya? Pajaknya dari 2020. Oh, 2020? Iya, hampir 3 tahun. 3 tahunan ya. Masih aman ini sih. Ini saya kasih harga di bawah 40. 40, di bawah 40. 38 ya? Nego. 38 nego ya. Nanti kalau mau dicek, nanti kita kurangin lagi buat pajak. Buat pajak ya, mungkin ya. Kalau bodi sih aman ya. Bodi aman sih. Tinggal cat lagi ya. Kalau mau cek bawa mekanik juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Biar lebih aman. Menarik. Gitu. Boleh nih. Bagi ada Corona, ada Corolla juga ada ya. Corolla juga. Ada ini depan kita ada Soluna ada ya, Soluna Pak Haji. Soluna tahun 2000, Om. 2000 ya. GLI tipenya. GLI. Iya, GLI. Tahun 2000, pajaknya dari 2022. 2022 ya? Pajak sekali. Pajak sekali. Ini dia saya sekali kasih ya? Harga 41 juta. 41 ya? 41 juta. 41 juta ya? Wow, bener-bener tuh. Murah tuh 41 juta dapat Soluna ya? Iya, betul. Menariknya Solunanya ada berapa ya Pak Haji di sini? Soluna saya ada dua. Dua? Ada dua. Ada dua ya? Tuh, ada di dua bawah tuh. Ada tiga. Ada tiga? Jadi ada lima semuanya. Ada lima ya? Di Sobon Auto 1 ya? Iya. Sobon Auto 1 ada banyak tuh Solunanya. Jadi kalau mau milih-milih Soluna, di sini banyak. Banyak. Mau milih-milih mobil Avega, ada tiga. Avega ada tiga ya? Vios ada dua. Ada dua ya? Nah, yang Vios sendiri nih kita bahas nih, ada yang ini ya? Vios murah nih, tahun 2009 Vios murah, nih. 2009? Vios G-Matic. G-Matic? Yang udah kuncinya udah keyless. Oh, udah keyless ini ya? Udah keyless. Ini kita kasih harga 75 aja. 75 aja ya? Iya. Ini kalau kilometernya berapa ini? Kalau ini udah banyak ini, udah di atas 150-an. 150-an ya? Betul. Ini kondisi masih mulus ya, Pak Haji? Masih enak sih, tinggal di salon aja. Di salon aja ya, Pak Haji ya? Betul.
Oke, benar. Nah, sekarang kita ada di SX4 termurah ya, Pak Haji. Nah, ini murah nih saya kasih. Murahnya nah, bukan karena mobilnya jelek, bukan. Kan. Cuman karena pajaknya mati. Pajaknya mati ya? Pajaknya mati dari 2019. 2019? Iya, platnya Serang. Serang? Plat A. Plat A? Iya, betul. Ini nah, saya kasih murah di bawah 60 juta, 57,5. 57,5 ya, untuk 50, SX4? Iya. Kondisi semuanya aman berarti. Kalau ya, mobil sih udah diceperin ya. Udah diceperin ya, ya. Tapi kalau buat mesin aman semua. Aman semua ya? Iya, bodi juga pasti ngaleng semua. Bodi ngaleng semua ya? Iya. Cuman ya tinggal rapi-rapiin dikit aja Pak Haji ya. Ini manual lagi Om. Manual? Manual. Oh manual ternyata. Ini menarik nih bagi kalian masih mau punya SX4. Yang punya duit pengen mobil kecil harga ya, 60 juta ke bawah, saya kasih ini. Saya kasih dia ya Pak Haji ya. Betul. Nah itulah dia kenapa kalau mau beli mobil ini pasti pakai ini. Buat murah banget ya Pak Haji ya. Iya, jadi main aja dulu kesini. Main kesini ya. Main karena mobil kesini kecil-kecil di sini banyak pilihannya. Banyak ya. Nah banyak banget nih. Yuk kita lihat apa lagi. Ada yang merah-merah nih di sini nih kebetulan. Nah ini apa nih Pak Haji nih? Ini ada Karimun Estilo tahun yep, 2010. 2010 ya? Iya. Ini pajaknya hidup. Pajaknya masih kasih hidup ya? Harga di 65 juta. 65 juta? Iya. Itu masih kalau, bisa nego ya? Tapi kalau pengen pajak apa adanya, saya kasih di 58 juta. 58 juta? Nah, tapi nego semua itu. Nego semua ya? Tuh kan? Saya kurangin harganya. Semua. Bisa nego semua ya, itu. Iya, nanti kalau si kesini cocok, nanti minta kurangin, saya kurangin pasti. Kurangin lagi ya? Ya. Mantap banget deh. Pokoknya sini harganya nggak kaku. Nggak kaku ya? Tapi kilometer berapa Pak Haji? Kilometernya udah di atas 200 ini. 200 ya? Banyak, udah banyak. Banyak ya? Oke, oke. Sip deh. Nah, berikutnya ada Starlet di belakang ya Pak Haji ya? Ini Greco nih. Greco ya? Iya. Ada Greco nih? Iya, ini tahun 95 ya Pak. 95 ya? 95 yang 1300. 1300? Ini berapa Pak Haji? Ini saya kasih harga 36 juta, 35 deh saya buka. 35 ya? Nah, 35. Dalamannya masih ori, bodi masih ngaleng. Terus dapat pelek. Ya, kaleng yang pelek ini ya? Kaleng yang gaul sekarang. Gaul nih banget ya? OM. OM ya? Waduh, cakep nih. Buat ya, teman-teman yang mau nih, ya, dapet 35 juta. 35 pakai juta loh. Nah, pakai grid Corolla nih. Iya, grid Corolla lagi. Ya. Buset. Udah dapet kaleng kayak gini ya, lagi. Betul. Wow banget. Kalau mau nanti ada lagi yang lebih murah lagi. Ada lebih murah lagi ya, ada Pak? Ada Starlet. Pak Haji, Starlet nah, ya. Ada Starlet nah, nih. Ayo kita lihat Starlet dulu yuk. Starlet. Ini dia nih. Waduh. Ini bukan kaleng-kaleng banget nih ya Starletnya ya, Pak Haji. Ini Starlet yang tahun 96. 96. Ini kayak GT ya, Pak? Ini model turbo. Turbo ya? Nah, tapi mesinnya masih yang 1300. 1300 ya? Nah, dalamannya masih original semua. Original semua ya? Dalamannya cat udah dua kali, cat udah cat ulang. Cat ulang. Pelek udah diganti. Oh iya, pelek belum ya. Gaul sih mobil mah. Iya, gaul sih ini sih. Ini kita buka harga di 51 juta. 51 juta ya? 51 juta. 51 juta, interior masih bagus, ya, terus semuanya repaint lah, ya, aman bebas ya Pak Haji ya. Iya. Nah, menariknya ada Starlet lagi di belakang ya, silver Starlet ya. Ada 92 itu, Om. 92 ya? Itu kita kasih harga 40. 40 ya? 40 nego. 40 nego. Ya, pajak hidup. Pajak hidup. Pajak hidup. Buset, mantap banget tuh. Tahun berapa itu Pak Haji? Tahun 92. 92. Tahun 92. Lebih tua yang ini malah nih. Tuan yang belakang. Tuan yang belakang ya? Ini yang mudanya nih. Ini yang muda ini ya? Nah, ini 96. 96 ya? Wah. Jadi secara bebas kalian mau milih yang mana Starletnya, mau yang tahun muda yang ini atau tahun tua yang ya, itu boleh. Bebas milihnya yang mana milih ya Pak Haji? Aja, tinggal milih. Tinggal milih ya. Nah, kebetulan orang mau cari SUV nih Pak Haji. Yang mana nih enaknya nih kita kasih nih? Verosa nih, ada Verosa, Verosa nih. 40 juta nih. 40 juta ya? Tahun 95. Ini tahun 95 40 juta. Ini Verosa 95, pajak hidup. Pajak ini hidup. Kita buka harga 41,5. 41,5. Tapi kalau serius 40 saya jual. Harus jual ya? Datang dulu aja, lihat dulu aja. Lihat dulu aja ya. Ya joknya udah ngadap depan. Joknya ada depan ya? Ah, biasanya kan samping-sampingan. Samping-sampingan nanti ya. Itu kalau mau cek, cek aja langsung. Cek aja langsung ya. Oke deh. Nah, sekarang kalian mobil keluarga nih kebetulan. Kita mau cari mobil keluarga apa ya kebetulan. Ini ada mobil Nissan Grand Livina. Ayo, Pak Haji. Ini ada Grand Livina tahun 2009. Tipenya SP manual. SP manual ya? SP manual. Buat body, nggak usah dandan. Tinggal di salon aja. Salon aja. Ini kita buka di 75 juta. 75 juta ya? Ya, kalau buat keluarga 3 baris nih. 3 baris ya? Iya. Jadi kalau ada yang mau mobil-mobil yang irit, ya ini irit nih, CC-nya 500. Irit CC-nya 500 ya? Iya. Aman lagi manual doang kan? Aman manual doang ya? Gitu. Oke deh,